Papan. Okey. Kalau menebang di pohon jati, papan di Jawa, papan di Jawa. Kau nak air? Benda horror gila ni. Tengah-tengah kita lepak tengok setting kandas ni. Relax je kan. Lepas tu tiba-tiba lampu padam. Satu-satu-satu-satu. Rusak kot. Tak, bukan. Serius. Dia punya sequence dia daripada lampu tepi kita orang sampai dalam bilik air tu cantik. Abang pergi check Swiss. Lepas aku terus cakap lah, Aimah, cayalah, takkan ada benda ikut kita. Serap. Dia buka balik. Tapi Sarah, ni paling horror gila babi lah Sarah. Yang paling horror eh. Tengah-tengah aku tidur, aku belakang kamu sini tau. Macam ni lagi tidur eh. Tiba-tiba aku tengah bunyi tengkuk. Ha? Bunyi apa? Berengkuh. Orang berengkuh. Macam tu. Dua kali. Mesti tidur kot. Tak. Aku tengah tengok TV. Kau biar betul. Ada mana dia tidur. Aku tengah tengok TV. Itu orang yang terkejut ni macam. Lepas tu. Lepas tu, Amak kau pandang aku kan? Amak pandang aku, Amak tengok. Pandang cerah. Mus, kau berengkuh ke? Ha. Lepas tu, macam cahaya lama. Aku tengok TV. Lepas tu, Amak, kita tengah pandang satu sama lain tau. Pandang satu sama lain. Kau pandang-pandang. Tiba-tiba bunyi lagi sekali. Gonggo. Ni. Apa tu? Awas. Dia jarang masuk. Macam tak nak bagi masuk eh. Angkel ni. Sarah, buka pintu. Kau lah. Aku ketua, okey? Aku bukan kamera, okey? Okey. Angka dia memang macam ni ke? Aku rasa dia terus macam tu pasal tak nak orang yang cerum. Fikir mesti dah banyak orang yang try nak buat benda-benda tak ada dua orang. Cepatlah, weh! Suka istana ni. Cantik. Setia asyik lebih ni di lama juga. Eh, tangga ni lah. Yang dalam wakar terakhir tu. Masa si bunuh tu. 1896, siut. Lama. Dah besar mana istana? Eh, bang macam besar Putrajaya. Bang patin situ. Mana? Situ. Tu kot, surau yang ada benduk tu. Mungkin. Sarah! Ha? Cepat. Eh, buat aku okey tak? Okey, amuk kau. Cepat. Sambil tunggu owner istana ni, terang area ni kejap. Ni surau sebelah istana. Seperti yang diberitahu, banyak perkara pelik yang berlaku dekat surau ni. Macam biasa, pada waktu subuh, ada orang azan. Tapi sebenarnya tak ada orang. Jom. Dama, okey. Okey. Masuk dulu, masuk dulu. Ah, tepi. Dari sana bagi Amma masuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Tengok lantai. Nampak reput? Nampak. Okey, hati-hati masuk. Boleh tak jangan kelang kabut, Mus? Boleh tak aku masuk dulu? Jangan. Masuk seorang-seorang. Saya masuk dulu. Amal? Ya, Kak. Cuba tengok kain tu. Kau fokus kat kain tu. Nenek. Selalunya rumah orang Melayu ni, dia punya tiang-tiang ni, dia ada letak tiga jenis kain. Warna dia merah, kuning atau putih dan hitam. Untuk ke? Menurut kepercayaan orang Melayu, kononnya benda ni boleh tahan lama lah tiang ni. Wah, tengok kerawang ni. Amal, cuba tengok Amal. Ya, kerawang ni. Kerawang. Tira tepi sikit tu. Amal nak ambil gambar ni. Tengok tangga ni. Tangga ni macam ni. Dia dah melandut. Melandut. Dia tak berkeput. Dia melandut nampak? Okey, kita naik seorang-seorang. Masuk naik ke sini atau naik ke sana. Seorang-seorang. Faham, eh? Faham, Kel. Eh, Fira! Angka cakap naik ke mana tadi? Sorry. Aku cakap one by one, kan? Saya tak naik. Ya, terima lah. Gambar aku clear tak? Clear, eh? Sure, eh? Sure. Okey, pas. Okey, set lah benda patut. Kalau kau perhatikan tempat apa imam kiblat ni, matahari selalu jatuh. Kalau kita tengok istana sana, pintu rumah dia tu menghadap matahari terbit. Orang tu kata kalau kita buat rumah tu biarlah menghadap matahari. Amma faham? Abang boleh faham. Tapi ni sama ada betul tak betul tak tahulah. Besar gila. Sarah. Sorry, girl. Siapa bawa tadi? Memang macam ni. Dia buat apa? Dia buat apa? Sayang, girl. Apa kau buat? Tangan tu boleh jaga tak? Tak tertip sikit. Pegang sana, pegang sini. Membebe sana, membebe sini. Aku letih yang korang. Sorry, girl. Selalunya, beduk ni digunakan untuk menandakan waktu azan. Masa waktu. Masa waktu lah. Okey? Kita cuba. Engkau pun nak cuba juga. Tapi di kayu ni akar mana punya akar? Kita nak cuba. Nak. One by one. One by one. Yeah. Dah buat sebab. Ya, lu dah. Ni kau main ah. Ya, Jaji. Wah, sini mah. Jaji, ya. Jaji. Ya, Jaji, pandang sini, pandang aku. Ah. Bergayut ni. Ah, dah tu tengok bergayut. Kau tengok mah. Nampak? Mus, sini kau sini jap. Saya nak test sana. Sejap. Kamera tengah shoot. Kau lalu masuk. Kau masuk sini. Orang tengah buat penambaran kan? Ini kau punya kan? Macam mana dia cantik? Uncle. Dia orang memang buas apa dia orang ni? Dia orang buas. Tak payah dia buas. Kau Rusti. Yang lain. Yaya. Adik. Puya. Boleh turun. Boleh balik. Kau Rusti. Pira. Nak balik. Tadi kau bergayut sana, pegang sana, pegang sini. Mulut kau terlupa, bercakap. Kau sekedap mulut aja. Kau pergi ke depan tu, pergi minta maaf. Kalau ada buat silap ke apa ke. Faham? Faham. Kau tak apa-apa jadi, aku tak tanggung. Saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Saya tak sengaja. Saya cuma nak belajar. Kami tak baik. Kami cuma nakal. Pandailah baik. Dah, jom. Pandailah baik. Kan. Ya. Boleh tak? Mak. Wei. Gempa bumi, gempa bumi. Bumi. Ya Allah, ni dia tercabutlah. Alah, dia nak main-main tu, biarlah. Tu kan. Amma sayang aku tau. Amma sayang aku. Memang sayang perangai ni. Uncle.
Ah, sorry Uncle. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya baru je dapat kunci. Berapa lama nak tunggu? Dia pukul berapa kita tunggu tadi? Sorry Uncle. Tuan rumah baru dia sampai. Kita ada banyak kerja lagi. Okey? Kata cuaca, mendung, guruh. Jadi marah aku, bertambah marah. Sorry Uncle. Yaya ni. Yaya ni nak pergi mana, Yaya? Nak pergi mana? Saya bila apa ni? Nak buat apa? Tolong dia orang buat assignment tu. Buat assignment? Nak pergi disco ke apa? Amar? Ya, ke? Engkau tak habis yang kamera kau. Kameraman, ke? Yang pertama, untuk menjadi seorang pengkaji, sifat yang pertama, mesti mengasingkan diri. Kedua, beri tumpuan. Ketiga, jangan banyak bercakap. Orang yang banyak bercakap ni, minda dia tumpul. Okey? Jelas. Angka nasihatkan, jangan leka ketika membuat kajian, jangan sesekali leka. Jangan suka berkhayal. Mesti bekerjasama. Dek, Kuya, buatlah yang betul. Eh? This is IR thermometer. Amar, tengok angka-angka dulu. Okay, this is IR thermometer. Mengesan suhu sekeliling. Kalau ada benda tu, suhu naik ke turun? Apabila hadir makhluk paranormal ni berdekatan kita, suhu akan turun. This one is EMF. Electronic Magnetic Field. Tujuan dia, mengesan elektromagnet. Alright. Dipanggil EVP or Electronic Voice Phenomena. Mengesan suara. Suara. Dia tidak boleh perfect 100%. Tapi dia boleh membantu saja. Apa pun kajian, bateri kamera, video kamera yang Amar pakai ni pun, Amar bateri spare mesti ada. Mesti ada satu atau dua spare. Sebab mengikut pengalaman kami, apabila kajian dilakukan, bateri akan cepat habis. Okey, jom. Cuaca dah gelap. Okey. Kita kena masuk ikut pintu atas. Okey, ni kalau nampak kat sebelah ni, ni rumah penjaga Istana Bila. Ma, tunjuk ma. Mos, mana kunci mos? Oh, okey, Angga. Assalamualaikum. Okey, si lancar eh. Assalamualaikum. Salam. Buka lampu, buka lampu. Okey. Ah, okey, thank you very much. Okey, pada mana letak? Tadi yang ke dah tunjukkan basic eh. Cara-cara nak menggunakan dia. Sekarang kita buat praktikal. Kawasan ni kita akan labelkan sebagai kawasan A. Okey. Okay. Kau boleh letak kamera dekat belakang. Siapa yang nak pakai IR eh? Fira belakang IR. Okey, guna IR. Jangan terlalu dekat. Sebab takut nafas kau tembus kat sini. Okay, tak boleh? Tak boleh. Yang dekat macam ni, yang jauh macam ni. Kalau kau nak tembak jauh, yang ni. Guna. Kalau dekat untuk sekeliling kau, guna kat sini. Yaya, ambil EMF. Adik, bagi EMF. Yaya ni. Satu tangan kat sini, satu tangan kau tak boleh stay. Kau kena goyang-goyangkan sikit untuk kau dapatkan dia punya gelombang. Alright. Satu lagi yang sangat penting, kau tak boleh detect dekat dekatan elektrik, macam ni kan. Lampu kau detect kat atas. Dan gerak-gerakkan dia. Maknanya dia tak boleh kena elektrik. Kau faham tak? Mus. Nanti kau pernah Kuya guna EVP eh? Kuya kena ajarkan mus. Tadi Uncle beritahu lebih kurang dengan Kal. Yang ini kau gunakan praktikal. Okey. Tengok dah hujan. Itulah kau main. Sebab tu aku cakap kau tadi kunci ambil cepat. Dah hujan. Boleh tak? Ini semua petanda-petanda tak baik, mus. Aku beritahu. Dah nampak petanda tak baik. Alright, siapa yang belum lagi? Okey, ni. Ambil gambar. Okey. Jangan sesekali ambil macam ni. Ini bagi kita nak ambil gambar. Pokok ni model ke no. Fenomena tak ajar macam tu. Kita mesti ambil wide macam ni. Alright. Level bahu kita. Faham? Bukan bawah. Level atas. Gunakan auto, tak ada masa nak guna manual. Faham eh? Okey, sesekali kita boleh terbalikkan kamera. Ambil gambar. Tengok kalau dari segi apa?
Sama macam Amar. Mana Amar? Amar. Yeah, okey, good. Kamera jangan goyang-goyang. Jangan kelang kabut. Engkau pusing sekali pun boleh. Pusing. Kau pusing ke belakang ke? Kau dah cakap dengan kamera dulu? Belum, Pak. Okey. Kamera 1. Kau... Oh, sorry, Kak. Kamera 2. Kawasan A. Day 1. Jam... 4.34. Tip 1. Ingat Mus, setiap 1.5 jam, korang kena datang sini untuk tukar tip. Okay, sebab tip ni akan habis. Okay. Dan guys, korang semua kena ingat, setiap 3 jam, korang kena round setiap wang yang ada dalam rumah ni. Ingat, Angka dah bagi tahu, pengkaji tak boleh lalai kan? Setiap data yang korang ambil tu mesti tulis sebab itu adalah bukti. Faham tak? Faham. Faham eh? Tengok, bilik ni, dia buka tak? Bilik ni tak masuk ke? Kenapa bilik dia masuk? Tak tahu ke, tapi memang tuan rumah tak nak bagi. Ha, sebab dia ada kunci yang kan? Misteri! Jom tak apa, kita kesan. Ma? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kuya atau adik, letakkan detektor kat sini eh. Okay. Ama, sini eh, detektor eh. Okay. Wow, menarik. Cuba cari kat mana jenis lampu. Cari jenis lampu, Kak. Dah. Apa ni, Kak? Tak ada, ya? Tak. Kan nampak tiang dia? Dekat sekaki ni. Rumah ni. Okey, jom kita ke sana. Aku rasa suspend. Berdebar-debar. Ambil gambar, Sarah. Dah, Angka nak buka lampu. Angka yang buka dinsa. Boleh ke? Sarah, nak gambar, Sarah. Buka lampu, buka hijab. Okey, kawasan ni kita akan lakukan sebagai kawasan ni, kan? Okey, Kak. Okey, Amal. Macam kabel. Mus, Kak. Mus. Alamak. Nama saya sorry, sorry. Sorry, Amal. Sorry. Okey, cepat, Mus. Amal tak pegang peralatan, kan? Tak. Tapi Amal boleh buat kajian melalui penglihatan, eh? Okey. Mata manusia sangat sensitif kepada penglihatan tepi. Contoh dia macam... kucing lalu kita otomatik macam ni, kan? So bila Amar sambil ambil gambar, so Amar boleh jadi kelibat. So pan kamera macam ni. Monitor kalau nasib baik boleh dapat makhluk ke, kan. Tapi kena ingat kawan-kawan pakai baju apa, seluar apa. Boleh, Amar? Boleh. Faham eh? Kekal. Makan. Nak melok dulu. Abdi lok. Lok eh. Kamera 3, kawasan B, day 1, jam 4.39. Tape 2. Okay, sekarang kita orang kat kawasan Bai'ah dalam cerita Warkah Terakhir. Okay, jumpa dalam buku. Sampai jumpa, Swiss. Okay, tengok. Cuba tak tengok. Okay, good. Okay, setakat ni everybody ada detect apa-apa tak? Belum lagi. Ada detect apa-apa tak? Belum lagi, Angga. Okay, cukup. Kita dah masuk ke belakang, jom. Kita turun bawah tengok apa yang ada. Dah kelar gabut. Siapa pegang detektor tadi? Detektor siapa pegang? Detektor. Ini EMF. Detektor. Ini EMF, bukan detektor. Faham? Okey, detektor nanti letak dekat sini tu, eh? Okey. Ya? Okey. Kawasan ni kita labelkan sebagai kawasan C, eh? Okay. Amar? Ya, Angkal? I like it very much. Very interesting. Kak? Ya? Kalau pasang kamera kat situ, okey? Tak. Ya. Ini kamera ni ada spare tak, Fitri? Ada.
Make sure, everybody punya camera. Jangan jatuh. Okay. 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 Kamera 4, kawasan C, day 1. Ama. Ya, kan? Engkau nak beritahu Yaya, eh? Ama dengar, eh? Footage yang kita ambil bila kita nak check balik. Tengok pelan-pelan. Macam biasa. Never forward. One by one. Takut nanti kita terlepas pandang. Faham? Deal? Cantik. Memang setiap saat, Engkau? Every time, every time. Balik saja, lepas rakam, tengok one by one. Jangan dah nak forward. No. Alright, setakat ni dapat apa-apa tak suara? Tak ada. Yang suara saya panggil hello-hello tu, biasalah. Tapi saya ada bunyi dub. Okay, play. Ini jantung kau lah. Jantung kan? Benda lah kau ambil. Macam mana bunyi jantung pula, Angga? Betul. Ini siapa punya air? Oh, tadi. Ha? Siapa punya air? Letak sepa-sepa. Tahu tak rosak gadget-gadget ni? Seringkan. Jangan buat macam ni lagi. Camera 1, day 2, jam 5.45. Hello? Hello? What's up, bro? Saya beli ni kunci, Amar. Entah. Tapi klise kan? Kalau rumah tu kat Malaysia dia, confirm kena ada. Apa namanya? Pintu macam ni lah, tak boleh buka. Pintu buta lah, tak boleh nak dekat. Macam itu, macam ni lah. Sir? La la la. Hello? Hello? Mak. Sini, Mak. Mak, ambil. Mak, ambil, Mak. Mak, ambil, Mak. Sini, salam. Ghost Hunter. Okey. Sekejap. Pusing lain. Jom sini. Jom boleh buat, eh. Okey, Mak. Okey. Okey. Pula. Sila kurangi. La la la. Yo. Hello.
Kita orang dah check footage ni satu-satu. Tapi masalahnya tak ada apa-apa yang Uncle, biasanya memang lama macam ni ke sebelum kita boleh nampak hantu? Suara pekaji mesti banyak. Bersabar. Ni baru hari ini. Nak jadi pekaji, kena banyak sabar. Tapi selalunya kalau penghuni, rumah ni ke mana-mana tempat ke tak keluar, kita akan buat dia keluar. Macam mana, Kak? Adalah. Okey. Mengikut kajian pekaji barat dan pekaji di sini, ada beberapa elemen yang boleh kita seru mereka. Antaranya mantra. Kedua, lilin. Ketiga, lilin ada dua jenis. Ada lilin putih, ada lilin merah. Yang keempat, kemenyan. Yang kelima, tai mata anjing. Yang keenam, air mandi jenazah. Yang ketujuh, yang ketujuh ni nak cakap sikit berat. Tak apa, akan cakap juga. Pet yang telah digunakan oleh seorang wanita in bracket perawan. Perawan tu apa tu? Perawan pun tak tahu. Perawan. Sarah, should I answer your question? Hari ni kita makan kemian. Katanya kemian tu makanan untuk benda-benda halus. So tengok je lah. Hello. Suruh turun lah. Macam mana boleh terbuka? Angin kot. Takkan angin, Mak. Naik lu. Lama ni. Kalau nak kena buka dari dalam. Tengok dia kena buka macam ni. Dia ada lock kat sini. Wow. Uncle, sebelum tingkap ni terbuka, kan? Su tiba-tiba turun tau. Very good. So, Uncle, maknanya betul ada something ni? Of course. Kami dah buktikan. Yes, tapi what is it? Saya tak faham. What is it? Yang dari tang kecil. Apa lo mau? Soal nampak betul? Ada betul? Kita tolong, apa boleh tolong, kita tolong. Kami sekarang juga mau balik. Saya banyak suka itu. Angka nak balik? Yes! Of course! Angka kata angka nak stay seminggu. Satu minggu. Itu maksimum seminggu. Itu maksimum. Mission sudah sampai. Apa lagi lu mau? Saya sikit cakap salah pun lagi mau hantam kah? No lah. I'm very sorry, Ma. I have to go back. Jom pergi makan. Makan! Saya banyak lapar. Angka belanja semua orang makan. Saya banyak happy. Angkat. Aku buat apa tu? Ama. Anak abah tayang. Tak apa, Angkat. Nak? Tak apa. Wah, sedap. Sikit. Tak. Beli sendiri. Sedap tau. RM2. Kau orang ni serius kan? Kamu lah, tak ada apa-apalah dalam tu. Tingkap ni terbuka apa? Memanglah. Tapi kalau setakat tingkap tu terbuka, bersepah kot dalam itu. Nanti kalau orang tengok, orang ingat kita rik sendiri. Tapi kita ada bukti yang suruh tu turun, okey? Memanglah, tapi takkanlah aku nak scan kertas slot kau lepas tu aku attach dalam YouTube. Kurang nak pula menatang ni kat dalam YouTube ke? Memang dah cakap kan, nak masuk dalam YouTube. Excuse me? Bukankah ni project paper korang? Memang ini project paper kita orang. Sebab tu aku rasa bosan. Sekejap, aku tak faham tu. Apa isu yang sekarang ni? Okey, sekarang macam ni, Sarah. Kau faham tak? Kalau orang tengok footage ni, esok diorang dah lupa dah. Sarah,
dalam ni tak ada wow factor dia tau. Tak ada. Hmm, real tapi siapa-siapa boleh buat. Ya habis tu korang buat apa? Takkanlah nak panggil hantu tu keluar aku. Why not? Astaghfirullahaladzim. Aku tak setuju, okey? Aku tak setuju. Jangan main-main dengan benda alam ni. Jangan main-main dengan jin. Tuh. Siapa cakap? No. Ada aku cakap. Aku tak dengar. Disclose. Mesti tak boleh cakap lagi. Bagi dia habis cakap dulu. Jangan main dulu tau. Siapa cakap aku nak main dengan jin? Ha? Macam ni. Aku rasa kita kena tipu sikit. Oh! Kau faham? Aku faham, aku faham. Jangan. So, korang nak buat benda ni lagi gempak lah. Eh, Cok, korang nak menipu ke? Bukan nak tipu. Kita cuma nak bagi hiburan. Eh? Macam ni lah. Kita buatlah nampak benda melayang ke. Hantu terbang. Hantu terbang. Hantu terbang ke. Nampak asap keluar daripada celah pintu dia. Kita buat, kita bincang. Aku setuju. Ha, asalkan nampak. Korang ni semua dah gila lah apalah. Pendengar sini tau. We should report fact based on scientific evidence, okay? Bukannya membohong, not lies. Faham tak? Ya Allah. Cep lah. Aku tak setuju, okey? Eh, tak berkat kau tu tak? Memanglah. Tapi kalau orang tengok pintu tingkap tu terbuka, masalahnya orang cakap kita membohong. Orang cakap kita guna tali nak tarik tingkap tu terbuka. Betul? At least, kita tak menipu. Memanglah, kita tak menipu. Tapi orang akan cakap kita menipu. Orang, footage macam tu, mana-mana boleh dapat lah. Astaghfirullahaladzim. Aku tak nak masuk campur, okey? And aku tak nak dengar. Dah, stop it. Aku tak nak dengar. No. Okey. Okay. Mana dengar ni? Dengar ni. Kalau korang semua, okey, rasa nak bohong juga, aku tak diri tu. Serius. Aku tak macam puan benda-benda macam ni. Malas, kan? No. Aku pun. Eh, dosa kau tak? Okey, macam ni lah. Dosa tu aku dengan nama tangguh, okey? Eh, kau ingat? Dosa ni boleh buat tu katakan tu? Hah? Boleh? Suka-suka hati. Jangan gaduh. Shhh. Kau tak agak kat situ. Shhh. Senang, cakap. Hari tu korang juga cakap nak tolong aku dengan Norma dapat A, kan? Kan? Kau fikir tu je, okey? Yang lain-lain tu, biar aku yang tanggung. Okey? Uncle? Kita orang ingat nak stay lagi ke? Stay? Eh, footage yang kau dapat tak cukup lagi ke? Tak ada lah, Uncle. Cuma kita orang nak try lagi je. Manalah tahu kan, Uncle? Come on lah, guys. Tengok kau orang cakap ni macam nak pinjam ikut-ikut je, kan? Nak pinjam, kan? Boleh, kan? Okay, no problem. Serius? Apa pula tak boleh pula? Yes, Amma. Kenapa tak boleh? Okey, ada syarat. Dua. Pertama, pakai barang ke? Elok-elok. Lepas tu, pulang balik. Yang kedua, footage apa saja yang dapat, satu kopi kena beri pada kami. Okay. Satu kopi, 10 kopi pula jaya. Okey, jom. Okey, jom. Aku nak balik hari ni. Thank you very much. Okay, Uncle. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Equipment nanti ambil aku ya, eh? Camera rolling. Take one. Stand by. Action. Cut. Sarah, kepala kau nampak, Sarah? Sorok sikit, sorok sikit. Okay, mama. Stand by. Action. Kat Fira. Tadi kau okey. Take five. Stand by. Action.
Handcuff. Okay guys, buka di sini. Kita kena jalan-jalan macam mana nak tutup plastik balik. Apa? Okey, nak buat apa? Logiknya entiti ni macam manusia juga kan. Jadi bila dia nak duduk, dia tarik kursi, dia tarik laci, jadi dia mesti tutup balik laci. Betul? Ha, iyalah. Kau buat ha? Betul lah. Boleh buat? Iyalah. Tadi kita dah buat, benda tu dah okey dah. Tak payah. Tak susah weh. Fira, yang susah tu lah yang orang nak tengok. Apa? Okey, okey. Kalau bukan angin, bukan tikus, apalagi ambil barang lah. Cepat weh, ambil barang, ambil barang, ambil barang. Hello? 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 Ada sesiapa kat sini? Kurang. Ini, ni, kat sini, kat sini. Hello? Ada sesiapa kat sini tak? Tak ada dah. Hello? 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 Eh, suruh tu sini. Sarah, Sarah, Sarah. Hello, hello. Sarah, hello. Next ni pula lah. Hello. Cepatlah. Hello. Sorry. Tak ada. Hello. Kawan, kawan, kawan. Bukan yang kacau. Sari. Hello. Kurang. Sari. Hello. Sarah, Sari. Hello. Sarah. Sarah, next ni pula. Hello. Kawan, kamu datang dengan ajak baik. Hello, kawan, tuan, bro, apa-apa je lah. Kalau ada apa-apa nak cakap, cakap lah. Hello? Tak ada. Sari. Surah segera. Hello? Surah segera. Hello? Wah, cantik, Mus. Kau kena tengok ni sekali lagi. Tengok, play, mak, play. Ha. Wah, nampak lah. Semua. Kalau korang dapat A, lanjut aku Subway. Subway? Saya tak pakai kau. Saya pengen lah, sedap sikit. Natural. Kalau kamera ni kan dekat sikit je. Dekat sikit je. Aku lagi cun dulu. Okay. Kan, betul tak? Lepas ni aku ingat kita letak kamera. Yelah, lalang kita dah ada kat sini kan. Teruskan je lah. Kau nak teruskan sampai bila? Kita dah dapat 2 footage dah. Cukuplah tu untuk korang dapat A, okey? Aku tak tahulah, Fira. Aku rasa kita boleh dapat lagi best. Dapat bayang-bayang penuh istana tu pun okey juga tu. Okey? Haa, kan? Ha, okay. Kalau kita dapat, ini kita lagi hebat dengan Yaya! Apa? Kita dapat live shot ni. Aku bawa-bawa menari nak menipu tu apa tak nak? Kita dah ada orang kopi. Kau ni semua tamak tau tak? Tamak! Ha, ni semua ni. Korang tak rasa benda tu pengang ke kat kita? Apa sal pula dia nak pengang? Aku rasa dia nak kawan dengan kita ada. Yelah. Kita kan tempat dia kan? Kau pernah dengar ke orang mati kena bunuh dengan hantu? Kau pernah dengar? Tak kan? Aku tak kisahlah pasal nak stay ni. Cuma aku takut nanti kalau ada... Takut apa. Benda tu tenaga je, Sarah. Sebab cakap aku takut. Takutlah. Relax lah, Sarah. Aku yakin benda tu friendly, okey? Aku tak takut lah. Mengarut je lah. Tak ada maknanya family ni, okey? Benda ni jin. Jin tak? Don't play with jin, okey? Don't play with jin. Semua dia friendly, okey? Jangan risau. Sekarang ni aku rasa entiti rumah ni baik. Dia perhati kita. Kalau tak, dia tak campak pula topeng tu. Dia macam nak tolong kita je, Fira. Kenapa suruh kita belah cepat-cepat? Alah, kita stay lah. Ada 3 hari lagi. Kalau macam tu lah. Kita nak panggil dia keluar, kita kena bakar kemeyan lagi lah. Kemeyan. Sarah? Tak kisah. Dia tak kisah? Fira? Aku kena lah stay. Dah tu siapa nak sambal aku orang? Dah aku seorang semayang waktu sehari ke sini. Wah. Excuse me. Aku pun semayang, okey? Gerak kau ni.
Aku tengok seorang pun tak bangun subuh, okey? Oh, dia skodeng kita pagi-pagi. Dia skodeng kita orang. Jam 11.57 pagi, day 8. Day 8 jam 12.01 minit tengah hari. Tak ada yang tengah nak isi tau. Dia ni sensitif lah. Tak rasa saya bunyi kau pusing. Jam 12.06 minit tengah hari. Jom. Ya, Mak. Nothing. Takkan kau tak sedar, Ma? Weh. Serius, weh. Aku tak sedar. Bak sini kamera tu, Ma. Kau selebriti sekarang, tau. Eh, jangan mainlah, Ma. It's not funny, tau. Mana ada aku main-main? Aku tengah cuak ni. Ah, tak ada benda lah, Ma. Aku rasa benda tu lalu badan dia je lah. Tak apa-apalah. Lalu? Apa pula? Eh, kalau tak mau main, main kerasuk tu. Eh, Fira. Mulut.
Kalau dia kena rasuk, dia dah meraung ketakutan dah tadi. Benda tu lalu badan dia je. Kau pun sendiri cakap dia friendly kan? Dah dah, tak ada benda, okey? Aku okey je, okey? Eh? Betul kau okey? Tak ada lah kalau aku tak pirit. Aku baca asin untuk kau, tapi... Kau baca asin sendiri dah. Eh, Fira, tak payah kau kecoh-kecoh ya. Terima kasih, Fira. Aku rasa kita kena ada kat dalam sana tu lah. Baru benda tu keluar. Betul. Bila kita tak ada, dia senyap. Bila kita ada, dia buat hal pula. Okay. Kita umpan dia keluar nak? Boleh kak? Hari tu angka ada cakap kita kena pakai darah haid kan? Okay, siapa kat sini period? Eh Fira, aku baru period eh. Hey no! Eh, darah haid tu kotor lah. No, that's no. The point. Eh, hey, Dayang, korang ni mengarut ni. Korang ni mengarut. Kalau bakal kemeyan tu aku setuju. Tapi, darah haid ni tak payah lah kot. Tapi masalahnya sekarang ni, Ma, benda tu tak menjelma, Ma. Kau sendiri yang nak benda tu nampak kan? Kan? Kalau nampak lagi best. Jadi so, kita kena push lah dia keluar. Dah kurang. Mama tengah takut tu. Eh, mana ada aku takut? Kurang. Boleh tak jangan gaduh? Sekarang ni boleh tak? Please, please. Dah. Kita tengah berbincang kan? Dah, dah. Dengar ni. Aku setuju kalau korang semua nak guna kemeyan, nak duduk dalam istana tu. Tapi aku tak setuju kalau kita guna darah haid. Okey? Tak payah eh? Okey ya? Tak ada apa lah. Kamera 3, tape 64, day 14, jam 4.45. Hari ni, hari pertama, Niaya tak ada. Aku bangun-bangun je tengok dia tak ada dah. Tak tahu mana dia pergi, barang-barang dia semua tak ada dah. Mungkin dia berdatan, kita orang tengah tidur kan. Tapi, terkejut lah sebab dia yang excited sangat, dia yang macam-macam beria sangat. At last dia tak ada. Tapi aku rasa pendidikan diri dia tu tak kuat tau. Power. Hello?
Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Nampak siut. Jelas pula tu. Apa ribu kali nak cek footage ni? Cek kawasan lain lah. Biarlah ribu kali. Dah footage gempar. Yelah Cik Fira. Tukar. Ah, jangan password sangat. Yelah Uncle. Baik Uncle. Weh, apa benda tu? Weh, ada apa benda terbakar. Apa benda? Weh. Apa benda? Jap. Apa benda tu? Macam mana boleh sampai kat sini ya? Tak tahu. Kita letak kat atas kan? Memang. Korang yang melampau lah. Especially kau, Sarah. Apa? Fira, kau tak nak bercakap untuk pihak aku. Eh, Amar. Aku tengok cuak lah. Bila masa aku cuak? Eh, mula-mula kau sedar setuju kan pasal pet ni. Sekali kau setuju tak kat sini. Kau ni dah tak semayang harapkan aku je, okey? Ha, elah. Kau ni cakap macam bagus sangat. Memang aku bagus sebab aku hormat korang semua, okey? Hei, aku tak cuak lah.
Janganlah landa aku, Sarah. Astaghfirullahalazim. Stop funny, okay? Stop funny. Case close, Sarah. Case close. Ama, kau okay, Ma? Ma? No. Hey, Sarah. Tempat dia tu, dia buka keluar. Time 2, day 82, day 15, jam 11:01 PM. Camp 3, day 81, day 15, jam 11:04 PM. Gila aku tunggu Amar sekejap. Oh. Okay. Kau takut, eh? Nak ada. Ma! 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 Hai! Ma, Ma, asal kau tinggal kamera kat sini, Ma? Ma, keluar, Ma. 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 Ya, memang, Ma. Ma, keluar, Ma. Ma! 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 Jangan main-main, Ma! 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 Ma!
Jangan main-main, Ma. Ma? Ma? Eh, Ma, keluar. Ma, jangan main-main. Ama! Ma? Ma? Ma! Ma! Ama! Sarah, Sarah! Okey, aku selalu sampai je aku jumpa kumpulan ni kat situ. Stop. Eh, boleh tak? Jelas sekali ke apa kita cakap pada orang ni? Ni anak orang ni, awak tak tahu. Kita kostat, kita kau gesikas. Eh, kau boleh tak jangan pegang kamera tu muka aku? Kita kena rekod ni, Sarah. Kalau mama mati sini, kau nak rekod? Ha? Eh, tak faham. Mulut kau tu. Jangan buat orang panik boleh tak? Ha? Dia ada lagi lah. Kita carilah dia dulu. Kawan apanya itulah. Aku cakap baca Yasin, baca Yasin. Kau baca? Kau baca? Tak ada kan? Sekarang ni dia kena sorok dia hantu. Boleh tak fokus kat masalah kita kat dekat depan sekarang? Kita pecah tiga kumpulan. Okay? No! Kita cari sama-sama. Jangan spread tau. Eh, Mus, dah lah! Jom. Sarah, kau bawa ni, Sarah. Eh, ni bukan masanya lah, Mus. Kena rekod juga lah. Tak ada, kita kena rekod. Ni kan dokumentari. Jom. Jom, Ma! 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 Jalan, jalan, jalan. Ma! 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 Keluar, Ma! 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 Eh, keluarlah. Jangan main, Marita. Ma! 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 Ma, keluar, Ma! Ma! Cek, 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 cek. Mama! Mama! Belakang, Ma! Belakang, belakang, Ma! Belakang, belakang. Mama! Mama, Mama, Mama. Mama! Ke mana sana? Ke mana sana? Ke mana sana? Mama. Tadi, tadi, tadi. Tak dengar. Aku rasa dia macam sakit je. Aku nak balik. Tadi kita cari Amar dulu. Eh, kita kau kita tak jumpa dia macam mana? Belum cari kat dalam lagi. Kita baru cari kat sini kan? Kau sibuk sama kau kenapa? Yang kau sibuk sangat nak ikut apa kau? Aku nak hilang pun. Memanglah kita carilah dia. Aku takut. Aku ada kan? Aku takut. Sarah, Fira, apa gunanya aku kat sini? Aku dah cakap semua benda aku tanggung sendiri. Kan? Aku tak cakap besar, boleh tak? Tadi, jom, 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 jom. 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 Bangun, 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 bangun. Kita cari Amar, kita cari Amar. Jom, jom. Bangun, bangun, bangun. Bangun. Ma! 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 Aku tahu dia mesti ada ke dalam ni. Ada, tak ada situ lah. Ma! Itu tu kunci lah. Ma! 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 Ma!
Bagi balik apa? Bagi balik!